Pembangunan jembatan permanen Cikaroyani Desa Gumulung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, akhirnya kian arep dalam proses. Meski anak terlambat sing awal perencanaan sing arep dikerjakan ing awal tahun atau triwulan kloro, namun baru dikerjakan akhir tahun 2019. Dampaknya progres pembangunan kian baru pasang kerangka besi beton, sementara konstruksi sejene masih geletak. Padahal sekian wis masuk musim udan lan dikhawatirakan proses pengerjaannya terhambat. Pembangunan sing makan anggaran APBD senilai 1,3 miliar rupiah luwi cuma dikerjakan beberapa wong. Wargalan perangkat Desa Gumulung Lebak njaluk kontraktor bisa ngerjakan jembatan kin sesuai target. Bila perlu nambah pekerja agar proses bisa luwi cepat. Masyarakat Cikaroya dari akses vital sing sangat dibutuhkan ning masyarakat. Asale hubungan beberapa desa ning Kecamatan Greget lan sejene baik kanggo kelancaran ekonomi, pendidikan lan sejene. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.